Sestuna butuh kaparigel khusus, lebah ngungkulan sato liar kawas orai, buaya, heulang, tepi ka monyet, buntut panjang. Di Sagedineta, Lianti Sato, minangka ketak pikenying lar pihak aparat anu ngungkulan anak cidera, prak-perakan pelatihan di iluanku petugas damkar sarta BPBD di Mangpirang Kota Turta Kabupaten di Sakuliah Provinsi Jawa Barat. Ya kawas gitu ketak petugas lebang unggulan sato liar kawas orai tepika monyet buntut panjang. Eta ketak teh teu bisa dilakonan sagawa ya, tapi butuh kaparigel khusus. Kukituna Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Provinsi Jawa Barat sarta The Spinal Foundation Indonesia satekah polah ngalatih sarta ngungkulan sato liar ka petugas damkar Turta BPBD Kabupaten Katut Kota di Bandung Zoo sabeberapa waktu katompernakeun. Cik Direktur The Spinal Foundation Indonesia Made Wedana, eta pelatihan teh dilakonan keur ngurangan resiko cedera boh ka sato bah ka petugas. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah mengurangi risiko terjadinya hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan dalam upaya handling satwa ini, misalnya bisa tergigit atau tercakar seperti itu, atau sebaliknya si satwa bisa terluka karena salah penanganan atau fatalnya bisa mati. Lianti kaum lelaki, horeng kaum monojage mampu ngadalikeun sato liar kawas orai serta buaya. Kawasan dilakonanku Silvia Juliarta, anu mangrupa mahasiswi Fakultas Kehutanan UNWIM Sumedang, turta anggota MMP Gunung Tilu. Ya seru aja sih. Mungkin karena udah biasa juga kayaknya. Kenapa sih tertarik menangani kayak gitu? Karena lebih, kan kalau menangani satwa itu yang lebih terutama tuh hati kayak, mental kita juga. Di situ bisa kelihatan sebenarnya. Sebelumnya pernah menangani apa aja tuh? Sebelumnya saya itu di Sumatera sama buaya juga. Buaya, ular. Banyak. Orai, buaya, heulang, tepi ka monyet buntut panjang, remen kawenehan asup ka paimahan sarta ngunyangkeun kalawang warga. Dinanas-nasna eta pelatihan teh dipiharep mampu nyalametkeun sato liar anu asup ka paimahan warga kalawan aman. Masyarakat ge diperdih laporan ka pihak damkar atau BKSDA upama nanginan sato liar di lingkungan. Budi Hartati, Bandung TV.